Baik, kita juga akan bercakap mengenai satu lagi acara yang akan berlangsung, iaitu Pesta Air Cenok, yang mana kita akan bersama dengan tetamu kita, Encik Ismail Yusof, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Ismail. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Dia kata tak sehat-sehat sikit ya? Alhamdulillah. Dia tak apa. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita mulakan ya, Pesta Air Cenok Pahang. Mungkin boleh dah dapat informasi sikit apa dia pesta ni dan bilakah ia akan berlaku? Ya, Pesta Air Cenok adalah suatu pesta yang kita laksanakan yang mana besok bermula daripada 13 hingga 15 hari bulan. Dan berlangsung selama 3 hari. Dan merupakan suatu perkara cukup pentinglah kepada negeri Pahang sendiri. Oleh kerana ianya didukung dan disokong bersama dengan masyarakat tempatan. Pesta ini adalah anjuran daripada jabatan, kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Disokong oleh pihak kerajaan negeri dan juga beberapa agensi di tempatan sendirilah. Mana kami bergabung antara NGO dan juga agensi-agensi kerajaan. Kalau kita bercakap mengenai pesta ini, bagi acara yang akan dilangsungkan nanti, apa antara pengisian acara ini? Ya, sebanyak 39 acara yang kita akan tumpukan dalam masa 3 hari ini. Dan tumpuan-tumpuan ini berasaskan kepada seni budaya, kekuatan tempatan itu sendiri. Ini kerana apa yang kita angkat adalah daripada permainan yang pernah dilaksanakan, khususnya permainan di sungai, itu pesta yang pernah dilangsungkan oleh pihak penduduk tempatan sendirilah. Yang ini suatu waktu dahulu mereka telah mengadakan pesta sendiri. Kesinambungannya, maknanya pihak jabatan bergabung dengan penduduk tempatan bersama agensi meneruskan Pesta Air Cenok ini sebagai suatu, kita kata, sokongan untuk mempertabatkan seni budaya dan juga sokongan kepada akses pelancongan. Baik. Untuk pengetahuan orang ramai, ya, pesta ni akan berlangsung dari 13 Mei ya, dan sehingga 15 Mei. Ya. Baik, ada banyak aktiviti yang kalau kita lihatkan di sini, ya, memanah makanan tradisi. Itu menjadi popular lah tu yang dinikmati orang ramai. Bola sepak kain pelekat di pasir pun ada. Galah panjang seni bela diri. Panjat tiang licin. Rakit cantik. Lumba rakit pukul bantal. Mencari kijeng. Sejenis hidupan air, iaitu dia menyerupai etok. Etok kalau di tempatan di belah Kelantan dan sebagainya, Pantai Timur dia kena etok ke mana, rupanya macam tu, tapi dia boleh besar. Dan ini juga satu pertandingan yang menarik. Ini juga menunjukkan suatu kualiti tentang sungai itu sendiri, bahawa hidupan air ini masih boleh masih berterusan hingga ada pada masa kini. Jadi ini juga kita kumpulkan dan bersama dengan masyarakat tempatan mencari tijen. Kijeng maknanya itu hidupan tersebut. Ataupun mencari etok lah. Etok pun ada lah tu. Ni, semua yang suka selfie-selfie ni, ada selfie dan keindahan Cenok. Ni dapat idea ke ni? Ya, yang selfie ni kita memang sediakan rakit. Boleh berselfie di rakit dan kita telah mengambil lah. Maknanya dari segi keselamatan dan sebagainya. Jadi ini pun jangan-jangan ditemui. Jadi bolehlah berkunjung ke Pesta Air Cenok untuk membuat kenangan. Selfie sebenarnya juga satu catatan, ya, satu catatan bersejarah juga. Kerana mungkin pada masa hadapan sukar nak jumpa lagi rakit. Betul juga. Dan bersempena dengan penganjuran acara ini juga, mungkin para pengunjung yang datang juga boleh mengenali berkenaan Cenok dan juga sejarah kawasan itu, juga apa yang menariknya berkenaan sejarah penganjuran Pesta Air Cenok ini. Ya, sememangnya begitulah. Kesinambungan daripada yang lalu kita bawa, kemudian di hari yang pertama pada 13 hari bulan, kita bermula pada pukul 3 petang. Kita mengadakan beberapa program di situ lah. Acara memanah, acara berkaitan dengan mewarna dan sebagainya juga turut kita adakan bersama. Pada sebelah malamnya ada wayang pacak. Wayang pacak? Ya, daripada sumbangan daripada Finas. Jadi, filem yang dulu itu adalah Polis Ibu. Jadi, ini suatu perkara yang dulu-dululah. Suatu perkara yang dulu-dulu datang kembali ke kampung kita ni di Cenok. Jadi, kita berharaplah tidak lepaskan peluang ini. Hadir, bolehlah bersama ramai-ramai sanak saudara dan sebagainya untuk berkunjung dan melihat, mengambil
pengalaman dan iktibar daripada tayangan filem tersebut. Hmm. Dan perasmian punya pula oleh siapa? Perasmian yang akan dilakukan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia pada 14 Februari lah. Bermula pada pukul 4 petang. Jadi datang lebih awal lagi oleh kerana ini juga kita masukkan dalam sebagai acara kemuncak. Banyak perkara-perkara yang disebutkan tadilah seperti gasing, apa ni, lagu-lagu rakyat dan juga pelbagai lagi lah yang menarik yang lama dah tak dilihat oleh orang ada pada hari yang berkenaan. Jadi memang suatu perkara yang cukup memberi suatu rangsangan baik bagi mengenalkan seni budaya, khususnya seni budaya negeri Pahang itu sendiri. Siap dengan teka berat ikat ikan patin. Macam-macam. Ha, panjat tiang licin, menjala ikan mencari kijeng, bot laju mancing ikan cari etok. Itu dia. Ada banyak aktiviti, larian ke puncak Bukit Kertau sekali. Ya, ya. Larian ke puncak Bukit Kertau ini pada 11 pagi, hari yang kedua. Dan ini inilah kita kata sokongan gabungan manfaat dengan penduduk tempatan termasuk pemimpin-pemimpin adun-adun di kawasan Maran. Ikut sekali. Ikut bersekali dan dikelolakan oleh adun Cenung. Ini larian ke satu bukit lah di kawasan Cenur. Berhampiran Cenur, pandangan yang cukup cantik. Kalau bernasib baik, ada kawanan burung yang berterbangan. Memang menarik sekali. Kemudian latar belakang, jambatan yang sedia tersergam dan sebagainya. Memang satu pandangan, panorama yang cukup baik untuk diambil sebagai suatu catatan bersejarah. Betul. Seperti yang Encik Ismail katakan tadi, pandangan yang cukup menarik pelbagai tarikan yang ada di Cenur ini. Ini merupakan satu kelebihan buat Cenur sebagai satu kawasan yang boleh menjadi kita kata kawasan tarikan pelancongan dan juga boleh menarik lebih ramai pelancong bukan sahaja dari dalam negara tetapi dari luar negara juga. Jadi bagaimana Encik Ismail melihat perkara ini merupakan suatu kelebihan buat Cenur, bukan sahaja akan ada lagi banyak pesta air seperti ini tetapi juga penganjuran acara-acara yang mungkin lebih meriah dan lebih besar skalanya selepas ini. Benar. Kalau kita melihat kepada Cenur itu sendiri, bandar lama itu sendiri adalah juga salah satu pusat pentadbiran pada dahulunya. Dan ada bangunan-bangunan warisan di sana, kedai lama dan sebagainya, yang mana pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara telah melalui jawatankuasa kita, telah memberi suatu nafas baru. Kita warnakan, colorkan. Setiap pintu kedai-kedai sebanyak 22 dan memang satu fenomena yang meriah. Suatu landskap yang baik yang mana ini memberi suatu daya tarikan juga kepada dalam dan luar negara. Pelancong-pelancong sekali. Baik, Encik Ismail, dikatakan ada cabutan bertuah. Ya. Betul? Ya. Kepada mereka yang bertuah ni mungkin bolehlah memenangi hadiah-hadiah seperti LCD TV, basikal, mesin basuh, peti sejuk dan DVD. Ini antaranya hanya sedikit antara yang akan dimenangi. Kita juga bergabung bersama dengan pihak swasta. Ada pihak swasta yang bersama dengan kita, bersama dengan IKS jualan produk-produk tempatan dan sebagainya. Dan ini adalah di antara perkara-perkara yang di-highlightkan untuk hadiah kepada orang ramai. Dan sememangnya lah, sememangnya perkara-perkara ini memberi suatu kita kata tarikan kepada orang ramai, betul. Pengiktirafan kepada semua yang hadir dan kita datanglah beramai-ramai kerana acara ini memang cukup-cukup menarik. Dan satu perkara yang menarik juga ialah acara hadiah bagi berakit, itu sebanyak 10 rakit, manakala yang keduanya perahu, perahu tradisional, perahu tradisi, hadiahnya lembu. Seekor lembu? Seekor lembu, dua ekor lembu lah sebenarnya, dua ekor. Dan ini juga satu tradisi yang lama kepada pernah dilaksanakan dahulu dan mereka ini akan mendapat hadiah pertama, kedua dengan membawa balik seekor lembu. Lembu berkenaan. Ini sumbangan daripada ahli-ahli yang berhormat di kawasan berkenaan lah. Ahli yang berhormat, ahli Parlimen Maran sendiri, yang juga timbalan, yang juga timbalan Menteri Sumber, yang akan merasmikan penutupannya pada 15 hari bulan pada pukul 11.30 pagi. Dan hari berkenaan itu
hadiah-hadiah akan disampaikan. Hadiah-hadiah sama ada bentuk barangan ataupun yang hidup ni disampaikan. Dan disokong pula dengan pelbagai acara dengan 12 pameran-pameran agensi dan jualan-jualan buku berkaitan dengan seni budaya juga pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara daripada kita di ibu jabat kita lah di KL ini juga membuat jualan dengan potongan-potongan harga dan buku ini memang buku yang menarik sekali bagi semua orang boleh daripada siri mengenal budaya hinggalah kepada buku yang paling ilmiah sekali. Okey, dan juga bercakap mengenai cenur, ada satu seni tarian ataupun kebudayaan yang dipanggil Lenggok Cik No. Cik Ismail. Jadi mungkin kita nak tahu sebab sebentar lagi kita akan saksikan tarian itu, apa sebenarnya tarian Lenggok Cik No ni asal usulnya? Dalam banyak tarian-tarian yang kita ada di Negeri Pahang, kita bawa pada segmen ini ialah tarian Cik Noh. Ini satu koreograf, yang dibuat berasaskan kepada kekuatan Cik Noh itu sendiri. Kampung Cik Noh itu sendiri. Namanya dari Cik Noh? Cik Noh lah. Kalau Cik dibaca Noh. Cik Noh. Jadi Cik Noh. Ini adalah merupakan suatu elemen yang sedia ada di sana. Memaparkan tentang suasana kehidupan masyarakat di tempatan itu, khususnya orang wanita lah, orang perempuan, dan digambarkan dengan begitu halus sekali oleh kerana kita ni adalah merupakan orang yang cukup budi bahasa dan tinggi dari segi nilai pekertinya. Jadi paparan ini digabung, digarap dan dipersembahkan kepada kita lah. Baik. Ini juga satu perkara yang kita menjalankan kajian berasas kepada kearifan tempatan. Satu perkara yang bukan hanya sekadar kita paparkan tetapi kita mengambil asas yang cukup cermat dalam memukarkan seni budaya, mengambil fakta berkenaan untuk diketengahkan tontonan kepada orang ramai. Kita ada tarian yang paling diminati sekarang inilah, Kuricap. Itu berasas kepada tarian daripada seekor gajah dalam sejarah Pahang. Dan disamalah dikoreografkan dan dipersembahkan. Ada bunyi gajah dan sebagainya. Lakuan seperti seekor gajah. Dan sebagainya itu. Tapi itu juga trust yang utamanya kami bilang suatu penyelidikan sebelum melaksanakan suatu paparan untuk masyarakat. Baik. Kita lihatkan aktiviti dan juga pesta ni, dia memang memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti yang berasaskan tradisi di Pahang ya. Barang-barang ataupun benda-benda yang mereka buat ni memang dari dahulu kala mereka bawa ke warisan dari dahulu kala dibawa ke zaman sekarang ni sebab untuk memberi juga kesedaran pada adik-adik kita yang budak-budak kecil generasi yang tak baru. Tahu atau generasi baru yang tak tahu atau tak tahu tak kenal Pahang seperti yang mereka kenal ya. Betul. Sememangnya kalau kita tengok dia punya slogan pun Moh ke Cenoh Pekan Budaya Warisan Sungai. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ismail Yusof, pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang. Selamat pagi Malaysia.